Boleh dipegang? Mau dipegang? Kan? Boleh kan? Suka? Beli coklat dari pabriknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja dimanapun kalian berada. Nih, saya lagi ada di sebuah lahan kosong di dekat rumah. Jadi jaraknya cuma 5 menit dari rumah. Dan di sana di belakang saya itu Ibra sama Mas Amrin lagi apa? Olahraga, tapi olahraga bohong. Karena itu tempat nge-gym gratis di area terbuka gitu di. Sebenarnya ini area lahan kosong yang belum selesai dibangun sih. Tapi udah ada satu tempat nge-gym di sana yang udah siap pakai dan itu gratis punya pemerintah. Nah, itu Mas Amrin sama Ibra lagi di sana dan saya nunggu di sini. Jadi kita tadi mau jalan ke La Maquinista terus tiba-tiba di tengah jalan ini kan ada di dekat rumah. Jadi pas lewat sini Ibra minta mampir ke playground, ternyata playgroundnya belum jadi belum boleh dimasukin anak-anak. Terus karena lihat tempat nge-gym itu mereka pada nempel di sana. Nah, saya tinggallah di sini melihat keadaan sekitar. Tapi saya bukan mau cerita tentang lahan kosong ini dan tempat nge-gym itu. Tapi saya akan membahas tentang perjalanan kita waktu kita ke Madurodam. Madurodam itu tempat miniaturnya Belanda. Adanya di Den Haag. Kalau Den Haag kalian lebih familiar lagi ya. Den Haag itu tempat itu ya konferensi meja bundar ya di pelajaran di pelajaran sejarah pasti ada dulu waktu SD sama SMP. Jadi di Den Haag adanya Madurodam. Apa sih yang seru di sana? Kami persembahkan. Kami apa saya doang nih? Ini mau ikut nggak nge-vlog? Oh, ini lagi ada video call. Okay. Yaudah, saya persembahkan langsung video tentang Madurodam. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan di like videonya kalau udah selesai nonton dan di komen kalau ada yang kalian mau sampaikan ke saya apapun itu saya terima kritik dan sarannya. Selamat nonton. Ada orang Indonesia nya katanya banyak satu pun nggak lihat.
anak hilang. Gayanya kayak anak hilang. Liatin apa? Yang TikTok, Kak. Oh, itu omnya kayak lagi naik manjat ya. Kita mainan mobil ya. Boleh. Ibra mau ya? Iya, ibu lupa ya kalau Ibra masuk ke tempat kayak gini. Ibra maunya main ya. Maunya ikut masuk ya, mau mobil-mobilannya ibu lupa. Ibra boleh enggak? Nah, sekarang terjadi lagi deh. Boleh enggak lagi deh. Nah, ceritanya diskutir deh. Boleh mainan apa enggak yang ini ya. Maaf ya. Ini miniatur di Madurodam. Rame banget, lebih rame dari di miniatur Katalunya. Sama Ibrahim dengan masalah yang sama. Mau mainan yang miniaturnya. Mau beli coklat dari pabriknya langsung. Dari pabrik. Oi, burung. Dah, Ibrahim masukin. Pelan-pelan sayang. Pinter. Enggak juga sih. Oh iya udah. Dah. Udah dipencet. Tuh datang coklatnya. Beli coklat dari pabriknya langsung. Satu. Jadi orang itu masukinnya. Tadi orang itu masukinnya 2 euro 2 kali. Dapat ya. Betul-betul. Sekarang pergi dia truknya. Pabriknya. Gak tahu sih, belum di googling. Kan belum berhenti dia sih. Dia muter lagi ke sana, terus nanti berhenti lagi di sini. Оленька, тут факт вот padahal masuknya lumayan mahal.
Boleh dipegang? Mau dipegang? Kan? Boleh kan? Suka? Hati-hati, terlalu basah nanti jaketnya. Pelan-pelan, Nak. Ada burung. Hey, Opla. Otak Opla. Sebentar di sana.
Itu di aku. Belum capek, Ibra? Bebek artis nih, bebeknya sendirian, kasiannya. Ini ikannya ikan raksasa jadinya. Ya. Ikannya jadi besar ya karena rumah-rumahnya kecil. Sekian tadi video dari kami. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa di like juga videonya. Dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.